dapat kopi. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجسم يوضح مكة قبل 4000 سنة. كانت مكة عبارة عن أودية وجبال لا فيها زرع ولا ماء. Ini gambaran Masjidil Haram di Mekah 4000 tahun sebelum dibangun. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Terakhir Sayyidina Ibrahim zauj Sayyidina Hajar dan Sayyidina Ismail bin Khaimah. Sayyidina Hajar kan tibhath 'an al-ma' bin Jabal As-Safa wal Marwa. Oh ni Safa. Itulah tempat di mana Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Oh. Dan Siti Hajar waktu di mandi di air itu. Iya. Ini Safa Marwah. Yang garis itu. Itu yang putih tampak, disitulah keluar air zam-zam. Pada saat Siti Hajar memukulkan tongkatnya situ. Jadi Ismail kan? قبيلة جرهم من الشام وهي عايدة لليمن شافوا الطير يحوم بمكة فقالت القبيلة الطير ما يجي إلا زفيحة ميت أو في ماء مكة. Ketika itu memang kondisi Mekah dalam keadaan kekeringan ataupun musim panas yang berkepanjangan, sehingga datang beberapa kabilah yang datang dari negeri jauh mencari air. Pada saat perjalanan mereka ada beberapa anggota mereka yang meninggal dunia, tapi subhanallah katanya ketika dia melihat ya Siti Hajar mengeluarkan air dari tempat kaki dia berpijak itu, mereka langsung datang pada tempat air tersebut. Ini apa nih, batu apa nih? هذه أحجار من قصر الدولة الأموية عمرها 1300 سنة. ini batu peninggalan dari Umayyah. Umayyah. 1300 سنة. 1300 tahun yang lalu. Batu asli. Ya, peninggalannya. Batu asli. باقي الأواني للسطوع حول المجسمات استخدموا أهالي المدينة في المدينة لبداية الدولة السعودية قبل 100 سنة. Inilah alat-alat yang pertama, alat yang digunakan oleh penduduk Madinah pada saat pertama kali mereka mengenal adanya tempat-tempat alat ini untuk memasak. Hina awal kabilah Jurhum lama sakanat Makkah dari Yaman. Kabilah Jurhum sakanat Makkah sa'adhan bin Sayyidah Hajar ina miskunu fa'adhinat lahum ukibir Sayyidina Ismail atzawaj bin nafsul kabilah. Nah ini ada namanya suku Jurhum yang pertama kali datang di kota Makkah. Mereka itulah yang pertama kali melihat Nabi Ibrahim dan Ismail sedang membangun Ka'bah. Suku Jurhum. رجع سيدنا إبراهيم عليه السلام وأمر برفع قواعد الكعبة وعلمهم الطواف. ولما توفى سيدنا إبراهيم حكم مكة سيدنا إسماعيل، وبعد وفاة سيدنا إسماعيل حكمها عمرو بن عامر الجرهمي ووضع السبع أصنام حول الكعبة. هذا اللي عاد ibadat al-asnam min jadid. Setelah itu Nabi Ibrahim membina kembali atau membangun kembali Ka'bah. Dan pada tahun yang sama Nabi Ibrahim meninggal dunia, dilanjutkan oleh putranya Ismail. Setelah Ismail meninggal dilanjutkan oleh itu yang bernama Hakam bin Amir, Amr bin Amir, sampai kepada pemerintahan Al-Jarhami. حاربت قبيلة قريش حاربت جرهم فحكم قصي بن كلاب رابع جد للنبي حكم مكة وبنى أول سور حول الكعبة. Di sinilah terjadi peperangan pertama kali sekitar kota Mekah di sekitar Ka'bah yang mengakibatkan adanya beberapa orang-orang kafir Quraisy dan juga orang Islam yang meninggal dunia. فهنا طبعا هذا بيت هذا دار الأرقم يجتمع فيه الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. Ini yang kita kenal dengan namanya Bait Arqam bin Arqam, tempat Nabi dan para sahabat berkumpul atau bermusyawarah untuk menjadikan umat Islam selalu bersatu. Ada Bait Sayyidina Bakar Siddiq. Itu rumah Abu Bakar Siddiq. Ada Bait Nabi عليه الصلاة والسلام. Ini rumah Nabi itu yang kita kenal Maulid Nabi yang sekarang sudah dirubah enggak ada. Pustakaan, pustakaan. Alhamdulillah. Subscribe channel ini. Nah, disco.